Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Om Ijo Handsome di channel yang sama, yaitu Suara Langit, di mana kesempatan hari ini, detik ini dan saat ini saya masih diberi kesehatan, kesemangatan dan kelancaran iman. Di mana kesempatan saat ini kita masih tetap bersemangat menjalankan semua tugas-tugas, menjalankan semua-semua yang harus kita hadapin. Buat para sahabat sedulur saya dimanapun kalian berada, jangan lupa share, like, komen dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan tayang-tayangan dari Suara Langit, yang dimananya saya itu akan tetap selalu menjalankan misi tanpa ada henti, tanpa ada lelah dan tanpa ada capek. Di sini saya akan tetap bersemangat menghadapi semua-semua musuh, dan kita akan tetap mendoakan para-para kesatria dan para-para sahabat kita yang ada di kampung mati itu bisa cepat keluar dan cepat lolos jika kita menyusul ke sana membahayakan pada padepokan. Salam hormat saya kepada guru besar padepokan Sendang Sejagat Mama Skario. Salam cinta, salam sayang Master Mbakter. Dimanapun kalian berada, saya doakan saya selalu panjang umur dan murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita di sini bakalan sholawatan untuk melancarkan perjalanan kita. Semoga dengan sholawatan kita diterima oleh junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu melindungi kita di setiap langkah, setiap pergerakan kita selalu dilindungi. Jangan lupa share, like, komen ya. Saya akan di sini sholawatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. Bisahri rabbil iqad badanuruhul a'la faya habba jabadrom bizakalima yuksla. Bisahri rabbil iqad badanuruhul a'la faya habba jabadrom bizakalima yuksla. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafiruna. Anarots bihil akwan syarko wa magriban wa alu sama holu lahu marhaban a'la. Anarots bihil akwan syarko wa magriban wa alu sama holu lahu marhaban a'la. Yep. Oke, buat para sahabat netizen, di sini kita akan tetap berjalan melangkah sesuai rencana kita. Semoga kita tidak menemukan apa-apa ataupun halangan apa-apa. Semoga aja Allah selalu bersama kita. Tunggu, hari jalan kemari. Jalan. Ini dukun, bukan dukun gong ya netizen? Sepertinya iya, ini dukun gong. Mundur aja, mundur. Mundur, diterangi lampunya, di zoom aja. Halo dukun gong. Dukun gong ganteng ya kalau gak bawa gong ya. Ini ganteng kali. How are you? Ngomonglah, kamu ganteng kali kalau gak bawa gong. Ini dukun gong bukan ya? Gong kamu mana dukun gong?
Gimana? Di mana dok gongnya? Di mana? Di mana gongnya? Gini loh. Deng 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 gitu loh. Mana? Bertarung yuk. Aku seneng kan aku kayak gini. Bertarung yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gong, nyariin gong itu di mana coba lah kamu? Di mana gong kamu? Oh, gong kamu ketinggalan di rumah mungkin. Dipanggil. Panggil gong gitu. Gong, di mana gong? Bilang. Di mana? Gong, di mana gong? Orang kamu aja budek karena kebanyakan bawa gong kamu kok. Gong. Teng. Udah gini. Saya mau bertanya. Kenapa kamu bisa membawa gong itu? Siapa yang mengajari kalian? Siapa guru kalian? Saya ngomong, Mbak. Saya ngomong terus dijawab. Di mana guru kalian yang mengajar kalian bisa menjadi seperti dukun gong ini? Kasih tahu. Diam aja enggak ada artinya. Seranglah saya, serang. Serang. Ngapain kamu nunjuk saya? Ngomong kamu bagus-bagus, kamu tidak bisa. Netizen, dia kewalahan melihat kita seperti ini. Saya heran ya kan. Dianya itu biasanya itu bertahan dengan namanya dukun-dukun dengan gong itu. Cepat panggil gong kamu, suruh bantu kamu jika emang ada. Dipanggil gong kamu, panggil. Panggil gong kamu. Kekuatan kamu hanya di gong itu. Berdiri kamu. Saya udah berapa kali jumpa kamu dan saya hampir mati kamu buat. Hampir mati saya kamu buat, hampir saya tewas kamu buat. Dari mana dia bisa mendatangkan ini? Ini enggak bisa dibiarin ini. Ya. Oke, iya siap. Oke. Kenapa dia bisa mendatangkan ini netizen? Saya enggak tahu nih. Kenapa dia bisa mendatangkan ini? Ini gawat ini kalau dia mendatangkan seperti ini. Seakan-akan ini. Saya akan mempunyai perisai untuk melindungi diri saya. Oke, ya. Ampun. Saya akui kekuatan kamu, ya. Gimana ceritanya dia bisa mendatangkan gongnya itu ya? Sedangkan tadi jelas-jelas dia tidak pakai gong. Oke.
Oke, saya. Saya ampun, ampun. Astagfirullah. Berikanlah netizen. Kan lengok tuh. Sangar kali tatapannya. Sangar kali kelihatannya. Kita enggak tahu dia nya kenapa. Gini, gini Mbak, Mbak. Oke, Mbak. Sabar, Mbak. Tahan. Jangan pakai emosi. Saya tahu. Saya tadi sempat menyerang kamu, cuma kan karena saya ingin memastikan kekuatan kamu itu ada di gong atau ada di diri kamu. Sebagai kesatria, jati diri itu akan tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan. Kenapa tiba kamu kalah, tiba-tiba kamu memunculkan benda-benda yang kamu pegang? Oke, Mbak, 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 tahan, Mbak, cukup, Mbak, cukup, Mbak, Mbak, cukup, Mbak, cukup. Kue harap opo dari suku aku. Harap opo. Kalau kamu berani bertarung sama saya, kamu suruh pergi gong kamu. Astagfirullahaladzim, serangan dia sangat luar biasa, netizen. Saya nggak tahu lagi. Itu baru jati diri kesatria. Itu baru tanpa benda kamu berani menghadapi saya. Itu baru namanya kesatria, itu baru namanya gentleman. Ini baru namanya kesatria raga. Bukan sepatutnya kamu seperti itu. Sebenarnya apa untung kamu membawa gong seperti itu? Tanpa gong kamu enggak mempunyai kekuatan. Tanpa gong kamu bisa tepar kok. Hah? Gimana coba? Sekarang kamu tanpa gong, saya ajak kamu beradu ilmu. Panggil gong kamu. Tanpa gong ya. Tanpa gong saya bilang. Curang! Curang! Pulang kamu. Turun. Kamu. 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 Dia curang. Dia bisa kok tiba-tiba gongnya kadang muncul, kadang hilang. Menjadi penasaran ini buat saya. Menjadi misteri bagi saya ini. Bingung ini. Ya Allah. Coba sebentar ke sana, coba lihat ke sana. Kasih tujuannya ada di sekitar kita. Tengok lagi, kesana ada lagi gak dia? Dia udah hilang lagi, Jen. Dia sudah gak ada. Saya penasaran lah. Ini saya takut dia mempunyai pengikut lagi selain dia. Karena dalam pikiran, dalam hati saya itu berkata bahwasanya dia akan menyerang, menyerang kesatria ataupun menyerang padepokan. Woi, dukun gong, keluar kamu. Dukun gong. Gong, kamu licik ya?
licik kalau dipelihara. Dia nggak ada ya, ada jenis, saya bingung kok nggak ada ya. Ya kan, daripada kita bahaya, kita tutup aja ya. Saya Om Ija Ensam pamit undur diri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.